Yang diperluin kira-kira apa aja? Cangkul sama sapu. Ah, itu dia. Kalau cangkul, pinjem babe aja sama Haji Murot. Oh iya iya. Konsumsi Bang Ojak? Ah, lu pikiran lu makanan. Tapi kan penting Bang Ojak konsumsi teh, bikin semangat. Bro, ini maaf nih ya. Gimana kalau bini lo tanggung jawab konsumsi? Ah, pastinya kan dilihat dari. Iya. Aduh, maaf Bang Ojak. Kalau soal itu saya harus tanya dulu sama istri saya. Mau kan megang konsumsi? Ya udah dah, tanyain aja. Masalah itu Bang, sampah penting juga tuh. Oh iya, ya, kan? Oh iya. Nah, kalau begitu Mas Ferdi aja ya. Ntar dibantuin sama Tisna. Oh iya, iya, iya. Bisa gak lu? Ya. Jangan iya-iya aja. Ntar mesti nanya Bibu dulu. Bapak. Ya. Kak, nonton acara charity kampus di UB yuk. Males ah. Kenapa? Ayo dong. Gesternya keren loh. Aku malas, udah kamu bareng aja sama Faiz ya? Faiz kan kerja, belum tentu ikut, ayo dong. Yaudah deh, iya aku ikut. Gitu dong. Tapi sama Salman ya, soalnya kan dia ngajakin. Masa aku jadi nyamuk? Tadi katanya suruh aku ikut. Iya deh. Nah, saya kira sih kayaknya keperluan buat kerja bakti cukup kali ya? Cukup, Bang Ojak. Nok. Coba baca deh, Noh, kasih rapat tadi. Oke. Rapat dihadiri Mas Indro, Mas Ferdi, Kang Tisna, Pak RT, Deden Nyusul. Sebelum rapat dimulai, Kang Tisna, Mas Ferdi, Mas Indro, Pak RT makan masing-masing satu tahu. Pak RT kemudian membuka rapat dengan salam dan basmalah. Setelah itu, Pak RT... Terus. Setelah itu, Pak RT menyuruh Bang Ojak memulai rapat. Awalnya Bang Ojak bingung, bilang, lah kok saya? Tapi akhirnya Bang Ojak ngomong juga. Akhirnya Deden datang, lalu rapat dimulai. Bang Ojak menanyakan soal hari kerja bakti, hari Sabtu. Lalu semua sepakat. Di tengah rapat, Kang Tisna mengambil satu tahu goreng. Intinya aja. Aduh. Intinya. Makasih ya, deh, Bunda udah dibantuin cuci piring. Iya, sama-sama, Bun. Lagian juga daripada aku gabut. Gabut? Apa itu gabut? Gabut itu semacam kayak gak ngapa-ngapain gitu. Oh, itu singkatan. Tapi kok gak nyambung gitu? Itu tuh bahasa anak zaman now, Bun. Bunda kan anak zaman old. Dek, Bunda punya sesuatu. Sebentar ya. Tunggu ya. Nih, Gary Salut Malkis Coklat Kelapa buat kamu. Makasih, Bun. Sama-sama. Oh ya, sayang. Gary Salut Malkis Coklat Kelapa ini enggak cuma coklat aja, tapi ada sensasi taburan kelapanya. Dari yang enak, makin enak. Yuk, cobain deh. Tunggu sebentar. Udah lupa. Yuk, sekarang adik ambil satu. Bunda satu. Bunda ajarin cara makannya yang biar lebih asyik. Yuk, nih. Makan dari kanan dulu. Putar. Kanan lagi. Terus, tengahnya deh. Enak, Bun. Iya dong. Gimana, Dek? Ade suka? Banget. Itu buat aku ya? Iya, sayang. Semuanya. Assalamualaikum, Mas Eko, Mbak Yanti. Assalamualaikum, Mas Eko, Mbak Yanti. Waalaikumsalam. Kamu duduk di mana, Cek? Hai, Melati. Sini deh. Come here, everybody. Everybody come here. Lihat ini, lihat Master PC Aus. Sah. Itu siapa tante Aul? Ini sekali. Tuh. Bak pinang di begah dua.
lah gua. Apaan orang gambar rambu-radul gini, cakepan juga aslinya. Hei! Jangan merendahkan hasil karya seorang Master PJ. Ini nih tangan Master PJ nih. Ini ada nilainya nih, ini nih karya seni tinggi nih. Ya kan? Coba Mas Eko, Mbak Yati dan Melati sebagai pengamat seni nilai tinggi nih. Ini apa? Sah. Ini apa? Pisang apa bibir? Hah? Lah kan yang bibirnya kayak pisang loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Rapat TV ya Pak? Alhamdulillah lancar Bu. Kerja bakti jadinya diputuskan itu hari Sabtu besok. Wah, untung ya Pak, kerja baktinya jadi. Biar rumah kita itu bersih, biar enggak ada nyamuk lagi, ya toh Pak? Iya. Oh iya Bu. Di rapat tadi itu Ibu kebagian sesi konsumsi. Jadi yang nyiapin makanan itu Bapak-bapak. Oh. Lah makanannya itu opo? Lah terus duitnya mana? Lah Ibu ki piye toh, ini kan kerja bakti yang tidak ada duitnya toh, harus ikhlas. Loh Bapak iki piye toh, lah wong ngasih makan orang sak kampung loh Pak, kok yo ndak ada duitnya, lah blonjone piye? Ah mau Ibu kalau ndak ada anggarane, oh, enak men Bapak iki. Bunga, kamu nggak makan dulu? Enggak Pak, Bunga nunggu Kak Karin aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kakak, pesanan Bunga mana? Hah, pesanan apaan? Iya, tadi kan Bunga pesan bakso sama Kakak. Bawa kan? Ya ampun deh, aku lupa. Maaf ya. Ah, Kakak makan tadi udah janji. Iya, aku lupa. Maaf ya.